Ditanya ke anunya. Iya. Es. Bisa. Sip, udah. Ya udah, Pak. Ke Immanuel ya. Oh, iya. Ini suara dari mana? Ini ada pakai intercom. Oh. Gitu. Jadi lebih ini aja buat lebih mudah komunikasi. Oke. Okay. Kakaknya kuliah, kerja? Iya, kuliah sih. Kalau rumah orang tua di sini jadi. Oh, kuliah ya. Kuliah di mana, Kak? Di Unpad, Pak. Unpad. Jurusan? Ilmu ekonomi. Ekonomi, yes, keren. Ekonomi publik atau ekonomi negara? Ekonomi negara sih. Ekonomi negara. Nanti kerja di Kemenke ya. Atau mau jadi pejabat? Ya nggak tahu juga sih, semoga. Semester berapa sekarang, Kak? Semester 2. 2? Baru masuk ya? Iya. Bapaknya kenapa ada headset kayak gini ya? Baru pertama kali lihat juga. Ya. Bajik ada headsetnya. Ah, intercom. Ini, oh iya, saya sambil ngevlog, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Ada channelnya, Pak? Ada, baru 2 harian lah channelnya juga. Oh iya, nama channelnya apa? Ya, coba lihat. Ojol Sukses. Ojol Sukses ya. Terusnya gimana? Kecil semua hurufnya atau? Ah, biasa aja, Ojol pasti sukses. Oke. Okay, subscribe. Ya. Adik saya juga lulusan Unpad. Oh iya. Mm-mm. Jurusan mana, Pak? IKOM kalau adik saya. Oh, IKOM. IKOM di jurusannya apa? IKOM-nya. Komunikasi apa gitu ya? Itulah. Oh. Saya kurang begitu paham itunya. Ketemu enggak? Enggak. Ketemu enggak? Enggak sih, kayak kurang lagi ini juga, lagi dari filter channel-nya. Soalnya baru sih, masih di bawah. Iya, Pak ya. Betul sukses yang belum FYP. Oh, ini ngobrol santai bareng mahasiswa ITB. Nah, iya. Aku tuh banyak ngobrol sama mahasiswa. Oh iya. Lu saya rakyat ITB juga, Bang. Hah? Saya mah lulusan informatika Pixi Ganesha. Oh iya. Mm-hmm. Yang di sini ya. Mm-hmm. Keren-keren juga ada ini, dimasukin TikTok atau enggak? Nanti kalau mau masukin ke TikTok, saya teh suka yang ramenya tuh jarang gitu, jadi ngeng gitu sih. Tapi di TikTok lebih banyak view-nya sih. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya ini mah masih cek ombak aja. Mudah-mudahan. Ya pas bermori santai ala Ojo Sukses. Nah itu. Tadi ada banyak, nanti kedepannya ada animasi, terus apa namanya, Unpad, ITB, Unpar, banyak tuh. Jadi apa namanya, seneng kalau anak-anak mahasiswa itu kan seneng-seneng kalau apa namanya ya, explore-explore diri gitu ya. Jadi apa yang mereka pelajari biasanya suka di share juga ke saya gitu. Oh, bapaknya juga ini, bapaknya juga mahasiswa ini. Udah selesai. Oh, sekarang di mana dulu, Bapak? Di Pixi Ganesha. Mana? Pixi Ganesha. Itu di mana, Pak? Di Gatsu. Di sana, sebelah sana. Tapi nanti pengen kuliah lagi sih. Oh, kuliah S2 ya? Tahun depan, mudah-mudahan. Oh, di S2 di mana, Pak? Saya teh pengen ngambil hukum di UT. Bisa terbuka. Pengennya mudah-mudahan ada rezekinya lancar apa segala macamnya lah. Jauh nggak sih, Pak, itu? Jauh. Eh, apanya? Bisa kan di itu apa namanya, di gimana, di Jakarta. Kalau UT kan belajarnya ini online. Oh iya. Iya. Jadi apa namanya, online, terus kita beli modulnya apa, per video, kayak video lagi gitu. Dan dosen lagi ngerangin, kita kayak lihat video apa ya? Oh, kayak gitulah. Sinkronus ya. Heeh.
sinkronus belajarnya. Iya gitu. Oh, saya kira itu belajarnya apa namanya, kayak harus ke kampus, makanya kan jauh kan kalau di Jakarta. Enggak, justru itu yang saya kejar tuh, jadi nggak harus ke kampus, cuman belajar online. Kalau harus ke kampus mah tuh saya, aduh, udah waktunya udah habis. Bagi waktunya susah. Berarti Bapak sekarang kalau boleh tahu umur 20-an, 20... Saya 33. Oh, 33, Pak. Udah agak umuran juga kan. Jadi kan agak susah, belum lagi ngojol, belum lagi ngurus usaha, belum lagi nge-YouTube. Oh, usaha apa, Pak? Ada usaha kecil-kecilan kantor pos. Oh. Gitu. Keren juga ya, Pak, banyak ininya, banyak effortnya. Ini apa namanya, menyibukkan diri. Iya sih, sudah. Sambil kuliah gitu, sebagai aktivitas S2 atau apa ya? Mudah. Bukan S2 sih jatuhnya. Jatuhnya apa? Double degree. Oh, double. Oh. Soalnya kalau saya buat S2 kan harusnya ngambil jurusan informatika lagi tuh. Atau yang deket-deket informatika. Kalau saya kan jurusannya nanti mau ngambil yang sangat jauh. Hukum nanti saya ngambilnya. Informatika ke hukum ya? Jauh kan? Jadi kayak kuliah baru lagi. Jadi nanti jatuhnya double degree. Berarti tetap S1 dong maksudnya? Iya. Jatuhnya hukumnya. Saya kira S2 jadinya. Soalnya kan ya itu. Kalau S2 mungkin harus ngambilnya informatika lagi. Atau enggak desain yang berhubungan dengan komputer lah. Gitu, ngembanginnya, pengembangannya kan. Oh, jadi emang kalau S2 harus dari S1-nya ya? Jadi ngelanjutin S1-nya. Oh, isi. Gitu. Gimana Korea di Unpad? Di Unpad? Nah, ramai. Jauh sih, Pak. Di Jatinangor. Jatinangor ya. Iya, sini cuma tadi untuk pernah ibadah aja, terus nanti itu mau ke rumah keluarga nanti di Bandung. Kalau adik aku ya, kuliah di Unpad itu digaji tahu. Oh, digaji gitu? Iya, adik aku mah. Jadi per 3 bulan sekali dia gajian. Beasiswa. Teaching assistant. Beasiswa. Oh, beasiswa. Jadi per 3 bulan dia dapat gaji dari negara. Beasiswa di mana, Pak? Hah? Enggak tahu. Enggak tahu dia tuh ikut apa gitu ya, program beasiswa gitu. Nah, yang dikasih uang apa gitu. Cuman ya itu, tetap apa namanya, harus cum laude terus. Oh, sempat ya? Gak boleh turun nilainya. Harus bagus terus. Harus di atas 3 ya? Harus di atas 3 terus. IPK-nya. Sekalinya turun, hilang. Jadi, wah, susah banget kerja kerasnya. Keren banget ya, Pak ya? Iya. Kalau kuliah kan ngebayar juga, dibayarin kuliahnya. Oh, bener. Jadi dia mah. Lagi kuliah tuh banyak uang. Enak nih. Dia kuliah. Udah lulus adiknya. Udah 2017 18 lah. 2017 kalau enggak salah. Lulusnya. Sekarang lagi di mana, Pak? Sekarang dia lagi nganggur. Nganggur? Dia teh apa ya, terlalu setia sama orang, sekalinya orangnya susah, susah lah gitu semua. Oh, adiknya cowok atau cewek, Pak? Cowok. Oh. Saya itu rencana lagi mau memberdayakan keluarga gitu ini tuh. Jadi bikin ini tuh kayak adik aku kan satu komunikasi, satu manajemen bisnis, satu DKP. Desain komunikasi visual. Nah, pengen disatuin gitu. Kafe di mana, Pak? DKV di SMK 14. Oh, SMK. Tapi itu kerjaannya udah luar biasa. Saya juga kan yang edit itu sama adik saya tuh. Yang masih DKV. Mungkin nanti makin meriah lagi tuh animasinya. Keren banget ya, Pak. Saya jarang ketemu orang yang SMK ini gitu, yang SMK persendian gitu. Ya, jadi memang udah diarahinya di SMK-nya ke seni gitu. Sekarang udah SMK kelas berapa? Udah lulus. Oh, udah lulus. Saya lagi pengen dorong-dorong dia ke ITB, mudah-mudahan masuk. Amin. Tahun depan. Lulusnya tahun ini, tahun kemarin.
Lulusnya udah 2 tahun sih. Oh. Jadi punya satu kali lagi kesempatan buat ikut UTBK di ITB. Mudah-mudahan ada rezekinya masuk. Semoga dapat ya Pak ya. Amin. Amin. Semoga bisa apa namanya yang terbaik apa. Kalau yang administrasi bisnis juga ada Pak. Yang manajemen bisnis. Oh, manajemen ya Pak. Sekarang di rumah lagi. Itu oh. Perempuan. SMA. Kuliah lagi sama di Fiksi. Oh, kuliah di mana? Di Fiksi sama kayak saya. Oh, bukan di saya ya. Jadi masih kuliah ya, bukan gitu. Udah selesai kuliahnya. Oh, udah selesai. Sekarang tuh sayangnya itu ngurus anak gitu. Yang oh. Cewek kan. Nah gitu gitu aku teh pengen memberdayakan mereka gitu. Punya skill. Tapi apa namanya jalannya masih belum kebuka aja gitu kalau menurut saya. Jadi saya tuh pengen buka jalan-jalan mereka tuh gitu. Semoga bisa itu ya Pak ya. Dengan lagi ngeritis channel ini tuh kedepannya ya pengen sama mereka-mereka itu gitu. Pengen sama keluarga gitu. Yang saya keluarga jadi itu ya, karena penumpangnya itu kan. Jadi kita kerja bareng-bareng keluarga. Gitu kayak misalkan konsepnya gini, saya yang vlog nih adik saya yang komunikasi nih, mungkin bisa ngasih saran nanti di tampilan apa segala macam penyampaian kata-kata gitu, kayak kreatifnya gitu. Nan yang edit kan yang adik saya yang satu lagi tuh di kafe. Nah buat manajemen bisnisnya sama adik saya yang perempuan gitu. Keluarga berarti 4 bersaudara ya? Saya 3. Yang satu adik. Adik dari sepupu ya sebutnya. Tapi saya nganggungnya ada adik aja semuanya. Berarti yang satu tuh yang itu yang tadi yang apa namanya manajemen. Terus itu satu lagi yang di kafe. Satu lagi bapak ya? Ada satu lagi kakak. Kakak saya mah ini gak bayar sih, soalnya belum selesai. Nah iya. Berarti saya kasih kasanya Pak. Sip. Berapa tadi? Berapa tadi? 1.500. Tenang aja lah. Oh enggak apa-apa lagi kan. Gitu. Satu lagi siapa Pak? Maksudnya kakaknya? Satu lagi kakak saya. Kakak saya mah SMA sih. Oh masih SMA ya? Ambil apa, IPA atau IPS Pak? IPS. Dia dulu usaha. Usaha jualan beras maju dulu. Oh. Sekarang lagi agak redup. Gitu. Jadi, sambil SMA sambil itu juga ya, berat. Enggak. Kalau kakakmu kan udah ini. Udah besar lah, udah lebih dewasa. Oh iya kan kakak. Ya? Iyalah. Maaf, gitu. Pikiran saya tuh kayak berarti lulusan SMA ya, Pak ya? Belum kuliah, Pak. Kalau kakak belum. Enggak tahu tuh. Kalau udah jangar merenan kayak udah seumuran. Udah tua, udah 40-an lah. Oh iya? Iya. Udah seumur bapak saya ya? Enggak. Kakak saya beda 6 tahun, 39. 39. Iya, 33 ya? Kalau sama sibling yang lain berapa tahun, Pak? Apanya? Sama adik-adik yang lain beda berapa tahun? 6. Ya bedanya 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun itu berarti, apa namanya, 27 sama 21. Lumayan. Jauh juga gapnya ya, Pak ya? Berarti paling kecil itu yang... Yang ini, itu yang apa namanya? Apa tadi? Yang DKV. Yang DKV itu. Enggak 21 sih si. Tuh saya tuh dulu pas SMP kelas 2 tuh dia lahir tuh dah. SMP kelas 2 tuh 14 tahun dia baru 18 tahun lah, 19 tahun. Sekarang? Hah? 18 tahunan lah. Oh, udah juga ya Pak ya? Udah setahun sama saya. Iya pas lah. Pas beda. Nah, itu dia ngerjainnya udah animasi, desain grafis, terus metaverse, dia lagi nguliknya itu. Oh, bisa metaverse Pak? Iya tahu. Dia, apa, padahal masih... lulusannya SMA gitu, tapi dia nguliknya, ih
kalau ada proyekan apa dia suka yang ngerjain. Kalau misalkan di sekolahnya tuh SMK 14 ada proyekan, ya dia suka yang ngerjainnya. Atau enggak dia buka di ada proyekan dari Piper yang website luar negeri. Oh, Fiverr. Fiverr, ya. Itu kan suka ada proyekan kan? Dia kadang suka kalau ada gitu ya ngerjain itu. Kemarin terakhir tuh ngerjain desain maskot 3D apa gitu dari mana gitu, Amerika gitu ya. Maksudnya kalau itu kan dibayar dolar ya, Pak. Jadi banyak harus nih. Iya, lumayan ya sekali ngerjain. Kan dibayarnya dolar tuh 5 juta gitu. Oh iya, wah, benar tuh, Pak. Cuman kan kalau di Fiverr enggak ada terus gitu. Iya. Tentu butuh ordernya. Iya. Kadang lagi ada, kadang ya gitulah kalau Fiverr. Gua coba bikin konten gitu, Pak. Maksudnya kayak adiknya enggak coba bikin konten. Nah, kita mulai dari sini nih awalnya, dari motovlog. Nanti mungkin kedepannya kalau ada apa namanya, kalau channel ini berhasil, nanti kedepannya mungkin bikin channel-channel yang lain lagi gitu. Oh, amin amin, Pak. Jadi apa blueprintnya itu, saya kayak, wah, kalau ngomongin blueprint saya jauh. Oh, ngomongin apa blueprint? Jadi ini tuh kedepannya mau seperti apa, kayak gimana tuh dipikirin dari sekarang kalau saya. Tapi kayaknya di basket TikTok nanti juga. Gimana? Basket TikTok gitu. Kan TikTok kan lebih banyak view-nya gitu kan. Nanti tuh rencana kan saya tuh mau 3 ya. TikTok, YouTube Short, sama YouTube yang ini. Nah, yang TikTok sama YouTube itu nantinya saya mau arahin ke ini, ke YouTube yang ini. Jadi foto yang rame, tempel di TikTok, nanti kasih link buat ke YouTube sini. YouTube ya, Pak, ya. Boleh tuh, bagus tuh, Pak. Rencana tuh. Jadi saya lagi buat TikToknya sendiri. Nah itu, adik saya yang satunya lagi tuh, kemarin pulang. Jadi belum sempat kekerjain. Kemarin adiknya kemarin tuh, lagi pulang ya? Pulang. Kemarin anaknya sakit. Udah ketemu anak apa? Udah anakan lagi. Kenapa bisa sakit anaknya, Pak? Ini apa? Diare. Kalau anak kecil kan bayi diare lah. Bahaya. Jadi ya pulang dulu, itu enggak apa-apa. Kira udah itu, udah apa gitu. Kemarin juga anak saya sakit lagi. Oh, tidak ada. Iya ada. Oh, ini berapa, Pak? Satu. Oh, laki atau laki? 5 tahun sekarang. Kemarin masuk RS. Saya itu. Kayaknya batuk terus radang tenggorokan. Jadi demam tinggi kayaknya. Saya kurang tahu juga sih, kata namanya berapa dia. Gimana ya, Pak? 5 tahun ya? 10. 5 tahun. Ntar lagi masuk TK ya? Udah TK. Mic-nya dideketin aja. Iya, terlalu deket ya? Ada sih. Okay. Gitu. Kalau itu kan sekarang itu semester 2 ya? Iya, Pak. Kalau adik saya tuh ya ke di Unpad, dia jadi jago politik, tahu enggak? Jadi jago ngobrolin politik. Politik? Ya. Oh. Apalagi di komunikasi ya, nanti kamu juga apa namanya? Ke terpapar ilmu politik kira. Digital. Kita tag ke Immanuel ya. Immanuel, dekat ya? Belum. Masih 1,7 lagi. Iya, agak kemajuan ya. Kalau aslinya dari mana? Dari Jakarta atau Bandung sih, rumahnya ada apa namanya? Yang rumah keluarga besar di sini, tapi kalau rumah keluarga kecil di Jakarta. Di Jakarta. Jadi enak ya, dekat meskipun keluarga di Jakarta, tapi keluarga besar di sini, jadi kayak pulang aja gitu ya? Iya, enak aja pulang gitu, kita pulang ada. Terus ya, apa namanya, bisa ada apa-apa di sini juga, kan? Kita lewat sini. So, setelah sambil di Unpad juga karena ada keluarga di sini. Gitu. Jadi ternyata aja Unpadnya juga di Jatirnya, ya,
beda 40 menit doang. Kan Unpad Jatinangor sama Unpad Dipati Ukur disambungin sama ini Damri. Iya, disambungin sama Damri. Tapi iya, kan rumah Amr yang di sini aja. Iya, Kopo bisa kan jauh. Dipati Ukur sama Kopo. Iya, para otis itu kan. Apa emang rumahnya di Kepulauan Cinta? Kalau saya di Bandung di ini di Jalan Jakarta. Oh, Jalan Jakarta itu lebih dekat apa ya Pak? Kantor pos, oh. Lapas Kebon Waru. Oh. Nah, oh, iya. Ya kantor pos. Nah di situ tempat usaha saya. Tempat usaha tadi yang bisnis itu ya usaha itu. Ya. Jadi agen pos kayak franchise gitu. Nah, tahu nggak kantor pos? Apa? Kantor pos tahu nggak? Ya kantor pos ya kantor pos. Maksudnya buat apa gitu apa? Oh, tahu lah Pak untuk ngirim surat dan kawan-kawan. Oke, okay, benar-benar. Biasanya anak-anak sekarang ditanya kantor pos tahu nggak? Apa kantor pos buat ini paling buat beli materai gitu. Soalnya jarang yang tahu loh kantor pos anak-anak muda sekarang gitu. Taunya JNE tahu, JNT jauh tahu. Nah, itu sama kayak JNE JNT kantor pos itu. Oh iya, apa namanya banyak yang enggak tahu. Iya, bener, ah. Saya kira udah apa namanya? Udah kayak apa namanya? Udah harusnya semua udah tahu gitu loh. Iya. Banyak, ah. Paradigma orang-orang tuh sama kantor pos tuh anak-anak muda sekarang itu luntur jadi udah tahunya udah ketutup sama JNE JNT gitu. Ah iya sih banyak sekarang kalau beli paket atau apa banyaknya biasanya JNE gitu-gitu. Mm-hmm. Padahal kantor pos teh BUMN sebenarnya padahal mah, tapi sekarang mah udah mendingan sekarang mah. Apa namanya brand ambasadornya Atta Halilintar ya, kekinian lah gitu sistem. Suka apa Atta Halilintar? Enggak juga sih, ikutin enggak, saya mah cuma nih brand ambasador kantor aja. Oh, cuma tahu-tahu aja ya. Jadi ya. Tahunya karena ngeliat di YouTube atau tahunya karena brand ambasador kantor? Kalau tahunya sendiri sih dari dulu tahu doang gitu, cuman kalau ngikutin YouTube-nya enggak. Saya nggak suka ngikutin YouTube yang kayak gitu. Coba aja ngikutin YouTube yang kayak gitu. Podcast dari Corbuzier. Close the door. Yang kayak gitu, yang apa namanya? Buat inspirasi. Nah, ini tuh ya. Nanti kalau misalkan udah agak luas, rencananya itu pengen juga bikin podcast. Sini masuk. Bikin podcast tapi di motor. Oh, kayak podcast ngobrol gitu ya? Iya. Nanti saya tinggal beli kamera lagi kalau udah ada ininya, modal apa, budgetnya. Beli kamera, 1, 2, bisa aja. Oh, beli kamera bagian, emang beli di mana Pak? Shopee? Iya, kan lumayan harganya segini. Berapaan Pak yang suka kamera gitu? Di depan ini ya Pak, di ruang kecil ini. Sip. Emang masuk depannya aja. Sip. Di sini. Iya Pak. Wah, keburu sampai lah. Berapa lama tadi kita ngobrol? Berapa ya? Kita teh mulai dari 11.14 45 menit lah. Oh, 45 menit enggak lama juga ya? Heeh. Ini Pak yang tadi parkirnya itu. Oh, enggak apa-apa padah. Enggak, itu kan parkir tadi kan. Oh, ya udah. Sip, terima kasih. Sehat terus selalu, lancar terus kuliahnya. Sip, terima kasih subscribe-nya. Yuk.